Hari ini masih adaptasi lamaan dulu karena kemarin sempat sekali tapi waktu minggu cuma ada asalnya kan di lamaan dulu. Tapi so far dari tahun yang terakhir kita merasa lebih baik bisa mengolah diri sendiri. Hari ini? Ya kurang lebih sama lah temen. Ya kita udah tahu. Kemarin kan udah gak ada ketemu jadi kita udah dalam kelebihan masing-masing. Jadi tadi lebih kita mengetahui banyak. Kayaknya sulit banget di game kedua, pertama sama game. Yang pastinya mereka itu kelihatan ulet ya. Terus sama terutama cowoknya. Dia juga pinter ngolah bola juga. Jadi kita tadi sempat kesulitan juga teman. Kita harus lebih beradaptasi lebih cepat. Apa sih tadi yang bikin kalian kayak ini kan mepet-mepet banget ya skornya, tapi kalian terus akhirnya bisa menang tuh dengan skor mepet ini? Ya mungkin dari segi pengalaman itu pengaruh ya, jadi kita bisa lebih tenang. Mungkin itu aja sih. Persiapan besok kemungkinan kan bertemu dengan Pramen itu, kalau Pramen menang nanti. Atau Cina. Yang pastinya besok kan lawan lebih kuat lagi kan. Jadi kita harus siap. Jaga kondisi ya, sama siapin mental buat besok. Kondisi kan? Ya, udah jauh lebih baik lah. Tapi, rasa gak tadi? Sejauh ini gak? Kalau kalian evaluasi di dua turnamen kemarin tuh, apa sih yang bisa kalian ambil gitu? Maksudnya yang kemarin kurang bagus dari yang sekarang kalian jadi kalian sendiri apa yang bisa dipelajari dari kemarin gitu? Untuk di boxing ya mencoba cepat lupain tapi untuk dipelajari gitu. Jadi kalau saya ketawanya sedih kecewa iya tapi kayak cepat lupain cepat jadi pasti lagi ya, karena kemarin itu dari saya jadi mau harus balik lagi sih dari sini pasti nggak sih dari dengan kalian di Malaysia atau kita yang dengan sendiri dibanding dengan ranking itu gak? Dan campuran bertahan juga? Nah, pastinya kan enggak beban lah, yang saya kan udah pernah bilang dulu ranking saya ini kan termasuk top 10 itu kan cuman belum ada prestasi yang baik gitu, jadi cuman hanya kalau kata kasarnya kan udah segitu pertanding ini, jadi kita bisa membuktikan kalau kita di top 10 kita harus bisa membuktikan prestasi ini. Ini mau dibuktikan di target yang pastinya bisa juara ya, kita di sini udah punya pengalaman banyak banget, kita udah pernah dikirim turnamen sekian banyaknya sampai tidak bisa lebih kok, jadi harus bisa target juara sih. Berapa turnamen ini tanpa coach Nova kalian sendiri gimana? Ya mungkin itu salah satu faktor kita bisa dibimbing atau gimana ya, jadi, saya tidak tahu pasti cuman kita sempat ada kepikiran, kita sempat ada masalah karena kan tahun lalu kita ditinggalkan dengan senior, tahun sekarang kita bisa ditinggalkan dengan pelatih, itu kan mungkin salah satu faktor dari tim eksternalnya juga, itu ada perjalanan masalah. Ya kalau dibilang sulit, pasti sulit, tapi balik lagi, maksudnya keadaannya seperti ini gitu loh, kita kan gak bisa yang terus ngeluh atau kayak meminta, gak bisa nih, gak mau gitu, jadi kita juga apa ya? Intinya ya harus bisa beradaptasi lebih cepat. Jadi ini adaptasinya kalian semua gimana? So far udah apa ya? Sebenarnya adaptasi yang lebih cepatnya itu kan karena kehilangan satu pelatih aja kan. Jadi kan selama ini juga pun ada Om juga ada Bang Amun juga gitu. Jadi mungkin kayak kasarannya sepasang hilang setengah aja sih. Berarti ada yang berbeda nggak? Misalnya dari sisi latihan? Kurang lebih sama. Adaptasi personil. Misalkan setiap karakter orang itu kan beda-beda kan, jadinya kita setiap hari bisa masuk sampai gitu jadi.